Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sebar Review TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bikin tutorial tentang pendaftaran akun di aplikasi mobile JKN. Jadi teman-teman, kita download dulu ya. Bagi teman-teman yang pakai Android itu download di Play Store, dan bagi teman-teman yang menggunakan Apple itu download di App Store. Nah ini dia mobile JKN, aplikasi seperti ini teman-teman ya. Nah, berhubung saya udah download teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung buka aja aplikasinya. Nah, di sini teman-teman ada di sini namanya pendaftaran. Oke, nanti teman-teman klik yang ini. Yang ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman klik aja daftar ini untuk peserta yang baru download ya. Nah, di sini teman-teman pendaftaran peserta baru ya, pilih menu ini jika kamu ingin daftar menjadi peserta JKN KIS. Pendaftaran pengguna mobile, pilih menu ini jika kamu sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS ya. Ini kalau sudah terdaftar tapi teman-teman belum punya aplikasinya, teman-teman klik yang di bawah ya. Di sini. Nah, jadi untuk daftaran teman-teman di sini wajib isi ya. Pertama di sini nomor kartu BPJS nya masukin di sini, terus nomor handphone teman-teman yang terdaftar di BPJS kesehatannya, pasportnya, di sini ada konfirmasi paspor ya. Habis itu teman-teman tinggal register aja ya. Jadi ini register, jadi otomatis teman-teman udah masuk ke aplikasi mobile JKN gitu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau teman-teman udah download aplikasinya, kalau udah punya kartu BPJS-nya, nanti teman-teman udah tinggal di sini aja. Ini klik yang ini ya, tuh. Klik tanda panah ini. Nanti tinggal masuk aja datanya, masukin itu ya. Nah, yang kedua tadi di sini ada dia. Ini untuk pendaftaran peserta baru teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa daftar peserta baru untuk kartu Indonesia Sehat ya. Tinggal nanti di sini teman-teman selanjutnya klik di sini, masukin nomor kartu keluarga di sini ya. Di sini masukin kartu keluarga, nanti teman-teman masukin kode ini ya, captcha ini masukin. Nah, habis itu cari ya, tinggal nanti teman-teman login aja, login cari, nanti masuk ke aplikasinya ya. Oke, kita balik lagi. Nanti kita akan membahasnya tentang untuk pendaftaran pengguna mobile JKN ya. Ini teman-teman kalau udah punya kartu BPJS nya ya, cuman teman-teman belum punya aplikasinya, jadi daftarnya di sini teman-teman ya. Oke, nah teman-teman di sini juga bisa memasukkan sidik jari ya, kalau sudah jadi anggota aplikasi mobile JKN ya. Tinggal teman-teman klik ini, pakai sidik jari yang ini ya. Oke, dia pakai ini ya, tuh dia ada sidik jarinya juga, udah canggih banget ya gitu. Jika handphone teman-teman udah touchscreen pasti bisa untuk pakai sidik jarinya. Saya coba sekarang. Anda telah gagal melakukan login sebanyak 3 kali, mohon tunggu selama ini telah gagal ya, sudah nunggu 180 detik teman-teman ya, tapi nggak apa, nanti juga bisa ya gitu, bisa kok nanti ya teman-teman ya. Tapi saya coba dulu ya. Jadi teman-teman sih harus masukin nomor NIC-nya ya. Jadi di sini nomor NIC-nya ya. Paspor mobile JKN-nya, masukin captcha-nya ini ya. Nah, kalau teman-teman di sini lupa paspor, teman-teman tinggal klik ini aja ya. Gitu ya. Tadi saya katanya udah gagal masuk selama sebanyak 3 kali. Jadi untuk sementara tidak bisa untuk masuk lagi ya, gitu. Nanti setelah 180 detik akan saya coba lagi. Oke.
Jangan kemana-mana ya, tunggu ya. Nanti saya akan coba untuk masuk loginnya ya. Halo teman-teman, tadi kan udah lewat mungkin dari 180 detik teman-teman ya. Jadi sekarang coba kita login lagi. Tadi kan cara daftar udah saya tunjukin tadi di sini ya. Cara daftarnya dan berhubung saya udah selesai mendaftar sebelumnya ya. Jadi sekarang saya mau langsung login ya. Jadi teman-teman setelah daftar login seperti ini. Oke, di sini masukin paspor teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman untuk bikin paspornya itu satu huruf besar utama di awalnya itu ya. Sekarang teman-teman masukin yang di samping ini. Captcha-nya ini ya, masukin. Oke, di sini. Nah, teman-teman tinggal sign in atau masuk ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi mudah kan cara daftarnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya aplikasi seperti ini, teman-teman sini bisa lihat semua banyak menu-menu di sini ya. Nanti akan saya bikin lagi videonya, tutorialnya satu persatu yang menurut teman-teman penting ya, atau yang emang agak susah dan teman-teman nggak tahu gitu ya caranya gitu ya. Nanti saya bikin lagi videonya tentang ya, tentang kayak pendaftaran pelayanan, saya bikin lagi video nanti. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorial cara pendaftaran akun mobile JKN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.